Mahmudi yang berbahagia dan yang saya hormati para pengunjung mempelai kedua dari Tratah nanti Kunir lagi ya, dari Mantiga Kunir, dan saudara-saudara saya keluarga besar Man Satu Bintang yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin, pada saatnya lah ini kita melaksanakan takdir. Sudah beberapa kali saya katakan ini yang paling puncak Gus, karena sudah mendekati pensiun begitu. Sudah paling puncak karena besok atau besok lusa saya harus melaksanakan tugas baru sebagai amanat dari Kementerian Agama. Dan untuk itulah dalam kesempatan yang berbahagia ini, kalau serah terima sudah saya laksanakan di Kemangkalon Kantor Kementerian Agama. Hari ini hanya kenal dan pisah. Pisah kenal, bahkan kenal dan pisah. Nah untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini saya haturkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Sugeng rawuh dumateng mempelai Bapak Mahmudi dan Ibu Mahmudi dateng Man Satu Bintang. Semoga beliau berdua sakinah mawaddah warahmah di Man Satu Bintang ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga rawuh kepada seluruh pengunjung pengiring dari mempelai ini, selamat datang semuanya. Dan alhamdulillah inilah keberadaan Man Satu Bintang yang perlu asupan yang sangat luar biasa dari seorang pemimpin. Alhamdulillah sekarang ini kita sangat bangga sekali ada pemimpin yang lebih muda. Nah gitu. Kira-kira Pak Mahmudi itu masih umur 35 tahun. 27 tahun. Kalau saya mungkin masih 25 tahun, Pak. Berkarat. Nah gitu. Insya Allah dengan kehadiran beliau ini Man Satu Bintang akan lebih baik lagi dan berprestasi lagi. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? 5 tahun 3 bulan yang lalu dengan kedatangan saya yang pas-pasan seorang Husnul Khuluq dari Kota Blitar, karena ditopang kebersamaan timbek yang kuat dan Man Satu Bintang. Sekali lagi dengan adanya kebersamaan dan timbek dan mempunyai niat yang sama untuk majukan Man Satu Bintang, maka insya Allah walaupun belum terwujud semaksimal mungkin, sudah timit-timit menjadi madrasah yang dikarepni oleh masyarakat. Haji Husnul Khuluq FPD kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Mahmudi MSC, kepada beliau diharap maju ke depan. Kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar, Bapak Dr. Andes Haji Taufik Jalil. Yang saya hormati Bapak Pengawas Man Satu Bintang, yang saya hormati Bapak Ketua Komite Man Satu Bintang, yang saya hormati Bapak Kepala Man Satu Bintang, Bapak Dr. Haji Husnul Khuluq, beserta jajaran keluarga besar Man Satu Bintang, yang saya hormati Bapak Kepala Tata Usaha Man Tiga Bintang, Bapak Ketua Komite Man Tiga Bintang, beserta keluarga besar Man Tiga Bintang, ma'asyiral muslimin, majelis yang berbahagia. Alhamdulillah, summa alhamdulillah pada waktu siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mubarak ini. Di Al-Yuradin, amanat dari Pak Khuluq saya nyatakan diterima.
walidayah warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ikhlas wabil tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Kemenag Kabupaten Blitar Bapak Haji Rofiq. Yang saya hormati Kepala Manusia Blitar yang baru sahabat saya ini. Jadi sahabat lama di Ansor. Jadi insyaallah kita sudah tidak asing lagi. Yang saya hormati senior yang tadi sudah pamitan, Bapak Haji Husnul, Bapak-bapak, Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, hadirin semuanya yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa menghadiri serah terima jabatan dari Bapak Haji Husnul kepada Bapak Haji Mahmudi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini betul-betul membawa manfaat barokah, tercatat sebagai amal solih, manfaat di dunia dan akhirat. Ini sering saya dalam beberapa event saya sampaikan, di komunitas kami kadang yang senior ini disalip sama junior itu gak terima. Yang seharusnya yang senior ini ya, yang junior ini nyalip yang senior-senior, dan ini kita harus bangga disalip oleh junior. Harapan kami seperti itu. Sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para para muhtaramin, para ahli, para ulama, para kiai yang saya hormati, ketua komite baik man 1 maupun man 3, yang saya hormati pengawas, pengawas Bapak Kepala Man 1 Blitar baik yang lama maupun yang baru beserta ibu dan Bapak Ibu sekalian, rombongan dari man 3 maupun yang asli dari Man 1. Alhamdulillah wa syukurillah, siang ini kita diberkahi oleh Allah bisa hadir di sini dalam rangka mengikuti acara serah terima jabatan Kepala Man 1 dari Pak Hulu kepada Pak Mahmudi. Mudah-mudahan acara ini benar-benar mendapatkan ridho maunah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga tetap terakhir bahkan dari baju sunan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Nas'aluka khaira hadha yawm khaira ma fi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da. Wa na'udzu bika min syarri hadha yawm wa syarri ma fi wa syarri ma ba'da. Allahumma sallimna wa sallim man ma'ana. Allahumma anfa'na wa fa'na min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ibadika salihin, ibadika al-mukhlasin, ibadika al-sabirin, ibadika al-sabirin, ibadika al-mutaqin. Allahumma hasbana rabbana ajilana madrubana. Allahumma hasbana rabbana ajilana madrubana. Allahumma hasbana rabbana ajilana madrubana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.